Siapa Neng namanya? Bayani. Ini ada nyasar nih. Saya mau ke Makassar. Kodir, masuk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DOC, Dual on Creativity. Kali ini kita ada manggung bersama Kodir. Alhamdulillah ini luar kota yang jauh pertama kali ya, setelah Bandung. Dan luar pulau bahkan ya. Luar pulau, gimana perasaannya? Ya bismillah, semoga lancar dan sukses. Semoga lancar dan sukses selalu. Sukses terus. Ya, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Qadir masuk surga. Eh, ada yang ikut. Siapa Neng namanya? Bayani. Bayani. Bisa Bayani. Pertama kali ya. Ikut Qadir ke Makassar. Anda mau mana? Jadi kita mau coba kita mau ke Makassar. Kita mau manggung di Pekan Raya Makassar, Celebes Convention Center Makassar. Oke. Oke. Siap ya. See you there guys. Kalau Anda mau kemana? Saya mau ke roti. Anda mau mana? Ini ada nyasar nih. Saya mau ke Makassar. Kamu nggak pakai masker tuh kok lo? Dul? Masuk dia masuk. Ada mau diomongin? Gimana perasaan Dul tentang Palembang luar kota? Roti enak. Kayak kita enjoy dulu ya. Sedih nggak dengan anak berumah? Ini bapak rumah tangga. Oh, ini bapak mudanya ya guys. Beda pertanyaannya boleh. Udah kangen. Anak, istri. Sama istri tinggal di. 3 tahun baru jauh aja. Gimana sih kehidupan rumah tangga? Ya gitulah hidup rumah tangga. Gimana hidup rumah tangga? Ya ada senangnya, ada sedihnya. Sama-sama senang kalau lagi punya anak. Mantap. Hah? Ya kalau ketemu ya kita pasti bosan. Ya pasti kan bosan. Gimana ya udah. Ya emang kayak gitu kok. Yang penting kan ada bosannya. Ada. Ada. Kalau tiap hari ketemu juga bosan loh. Kalau bosen solusi gimana? Ya nyari aktivitas sendiri. Misalnya gue main gitar itu, aku lagi pengen jualan lah. Misalnya bini gue pengen jualan ya, kayak gini jualannya main handphone aja, jualan gue main gitar aja. Oh, memberikan jarak ya? Iya, gue di rumah kadang-kadang gue kadang di rumah ngobrol cuma malam kadang bisa gitu. Dari rumah ngapain ngopi. Ini yang kamerain gimana, bosen gak? Karena tiang-tiang saya emang enggak.
tiang-tiang sandi tidak dibangun terlalu dekat ya. Iya, betul. Sebenarnya intinya komunikasi sih. Iya. Gua mau ngobrol malam. Dewasa dalam bermusik ya jawabannya. Gua mau ngobrol malam itu saran dari Egy gitu, kalau di TikTok malam. Thank you.
Gak capek sih, panas, tapi lumayan. Tapi lebih panas melihat aja diri. Guys, kita udah selesai soundcheck. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya mau istirahat dulu di hotel. Bareng-bareng tidur-tiduran dulu. Tapi kayaknya saya mau silaturahmi sama Ibu Indira, ibu saya di Makassar. Sama Kak Iko juga. Yang dirinya Madama Radio. Silaturahmi, habis itu kita manggung. Oke? Mau tahu seperti apa? See you at see you. Udah naik ayo. Hah? Ya. Jangan lupa ya, cinta. Langsung, kayak gitu deh. Jangan lupa ya, pokoknya harus itu lah.
habis langsung. Dari langsung aja kan berarti. Ya. Jangan. Chat. Terus nangis dulu kan aku. Kalau mau switch apa gimana? MJP kodein ya, tahu kan? Berarti mungkin nanti saya juga kodein ya. Ya itu kalau Mas Boy kan? Ya, ingat kan, posisi straight di situ lo, jangan dibuka. Enggak kan yang megang lo, Boy ke? Oh Boy ke? Nah nanti lo bilang ya. Ya. Nah apa yang mungkin nanti itu? Light, kasih Boy ke? Enggak, partnya. Enggak, kalau udah apa Mas? Udah partnya, kan dia sampai dua kan? Nanti gue yang kodein. Oh. Enggak, biar. Tadi baru, biar makin oke juga. Lu kodein ya. Bantu Mas Boy kodein juga. Komunikasi aja. Nanti mati lu bilang ada Mas ini nanti kayak mungkin nari sama kehidupan lu. Iya. Kalau ada kodean. Oke, langsung aja penyihir aja kali ya. Penyihir. Kayaknya sinyal 10-11 aja ya. Berarti ya si B langsung gak ada berhenti langsung penyihir. Ini ada berhenti itu mungkin jauh terakhir. Iya. Ya berarti sinyal 10-11 aja kan ya. Lancar. Amin. Semoga malam ini juga enggak ada salah-salah. Amin. Semoga bekerja dengan baik. Amin. Ya, pokoknya yang terbaik buat kita semua. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Allah.
jadi kayak gitu guys bang. Alhamdulillah seru banget ya, walaupun nggak full tapi penonton pada asik, pada menghargai musik kita. Alhamdulillah nggak hujan. Gimana coba Safian, gimana sih? Asik seluruh penontonnya. Penontonnya ikut nyanyi bareng, seru, rame acaranya. Cuma ngantuk soalnya first flight. Ya semoga bisa manggung lagi deh di luar kota. Keren panggungnya. Panggung dong. Nah, acaranya lah pokoknya. Keren lah Makassar pokoknya, warga Makassar makasih sudah mensupport Kodir. Dan semoga banyak-banyak lah acara kayak gitu mensupport band-band baru. Nyangka aja ada mulai ada pendengar Kodir di Makassar. Ada yang datang udah belum dengerin Kodir. Iya, ada memang ada beberapa teman datang untuk nyanyi-nyanyi Kodir. Ya, kalau kata James Dean Bradfield, still a long way to go ya. Masih banyak, jalan kita masih panjang. Jadi thank you udah ngikutin untuk kita. See you di, sorry ya aku lemes subscribe, tinggal 2 jam doang. See you di Dok selanjutnya. Bisa ada komennya gak Isa? Gimana penampilan kita? Ben, sejuk gitu kayak sejuk denger gitu. Tadi sudah aku